Assalamualaikum pencinta wisata kuliner. Kali ini kita akan bersama-sama menikmati satu restoran yang beraroma Sunda, yakni Saung Rindu Alam Goa, sebagai salah satu wisata kuliner yang terdapat di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat ini menawarkan berbagai menu makanan yang dapat kamu nikmati bersama keluarga. Tidak hanya menikmati kuliner, pengunjung dapat menikmati suasana nyaman sebuah rumah makan yang berkonsep saung. Saung-saung tersebut mengelilingi kolam yang terdapat banyak berbagai jenis ikan hias. Tidak hanya itu, keindahan alam sekitar dan dekorasi tempat yang unik yang beraroma bambu membuat kamu akan betah menghabiskan waktu di tempat ini sambil berfoto-foto ala Instagramable. Konsep restoran yang mengedepankan back to nature seperti ini memang patut untuk dinikmati. Suasananya yang nyaman dengan pemandangan yang menyegarkan membuat hiburan semakin berkesan. Nuansa pedesaan cukup kental di tempat ini serta kolam yang berisikan menjadi pemandangan yang tidak membosankan. Jadi tidak hanya tempat wisata saja yang menyenangkan, konsep resto wisata seperti ini juga pas untuk hiburan. Konsep restoran yang mengedepankan back to nature seperti ini memang patut untuk dinikmati. Suasananya yang nyaman dengan pemandangan yang menyegarkan membuat hiburan semakin berkesan. Nuansa pedesaan cukup kental di tempat ini serta kolam yang berisikan menjadi pemandangan yang tidak membosankan. Jadi tidak hanya tempat wisata saja yang menyenangkan, konsep resto wisata seperti ini juga pas untuk hiburan. Resto model saung ini sudah ada sejak tahun 2019. Hingga saat ini tetap eksis dan justru semakin banyak peminat. Resto ini cocok sebagai pilihan keluarga, pengunjung, dan dapat mengajak anak-anak untuk berlibur. Tentu mereka akan senang dengan memberi makan ikan-ikan di kolam renang maupun menyewa perahu bebek yang merupakan fasilitas tempat ini. Menu-menu yang ditawarkan di Saung Rindu Alam Goa cukup lengkap dengan variatif, mulai dari menu nasi, mie, sampai dengan sup, semua tersedia di sini. Minuman yang ditawarkan juga sangat bervariatif. Menu-menu yang ditawarkan di Saung Rindu Alam Goa cukup lengkap dengan variatif, mulai dari menu nasi, mie, sampai dengan sup, semua tersedia di sini. Minuman yang ditawarkan juga sangat bervariatif. Jika kamu ingin pergi ke Saung Rindu Alam Goa, tidak perlu khawatir tersesat karena kamu akan sangat mudah menemukan tempatnya. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Makassar dan sangat strategis, yakni di Jalan Poros Patalasang, kawasan Kabupaten Goa, Provinsi Selatan. Kira-kira perjalanan menempuh kurang lebih 1 jam dari pusat kota Makassar. Bagi kamu yang tertarik mengunjungi wisata kuliner ini, kamu bisa datang dari pukul 11 sampai dengan pukul 21 malam. Cukup menarik, bukan hanya menu tapi tempat wisata yang ada di Saung Rindu Alam Goa. Jangan lupa ajak keluarga dan sanak keluarga. Selamat berkunjung ke restoran Saung Rindu Alam Kabupaten Goa. Thank you.
Thank you.